Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Gue akan balik lagi untuk nge-react Girls Generation tapi yang TTS ya guys ya. Ini judulnya Dear Santa, teman-teman juga waktu itu ngasih link. Jadi gue langsung gue buka, termasuk di list react gue guys ya. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka ya Girls Generation TTS yang Dear Santa nih guys. Ini kebetulan udah video udah lama nih, 12 Maret 2015 guys tulisannya ya guys ya. Tapi gue gak tahu persisnya kapan keluarnya waktu rilis. Jadi kita langsung bahas nih guys, musiknya ada komponen apa aja. Gue penasaran, gue pengen tahu cara mixingnya seperti apa. Langsung kita mulai, aceplok. Oke okay. Oh lagu ini ya, belet ya. Waduh, cantik-cantik bentar ya. Oke, dibuka sama grand piano. Nice balance. Udah bagus banget dikasih. Oh my god, itu apa-apaan, gila. Vokalnya guys, gila pas masuk. Ini apa namanya, balance-nya bagus banget. Sama pianonya pertama dikasih room guys ya, room mic gitu. Jadi kelihatannya lebih beruangan gitu suasana pianonya guys. Gue keren banget. Dan ini pianonya keren banget ya, nyala begini. Mereka pakai kostum kayak gini, kayaknya buat Christmas kali guys ya. Ya karena soalnya judulnya kan di Dear Santa ya. Lanjut. Ini di sini guys. Sikat. Duh. Oh, balance yang gue suka banget. Ada suara yang ho ho, ada yang ambil rendah. Ini pecah sih, pecah tiga sih guys ya. Jelasnya ada yang atas, suara satu sama suara bawahnya nih. Dan itu mixing gue suka banget. Pas dia masuk ke Taeyong Adlibs itu rada di high cut, gue suka banget itu. Apa, sorry, low cut sore. Tuh, lebih tipis di sini kan sore frekuensi. Padat banget itu. Nice. Wow. Oh, Taeyong. Wah gila, masuk bassnya manis banget guys. Langsung masuk si Adlibs dari si siapa, Tiffany. Dan suara bahaya banget guys mereka guys. Nih. Oh, sweet banget itu. Aduh. Manis. Wih. Ini gue suka. Dia ambil high note, biasanya kan hilang low-nya guys. Ini low-nya masih berasa, gue suka banget micing-nya. Waktu mereka rekaman micing-nya bagus banget berarti nih guys. Sama capture mic-nya bagus. Tuh. Ya, yeah, masih berasa body. Ini beatnya lucu guys, ada tung ya, yeah, kayak Tom 808 tapi long sustain gitu guys. Ini keren. Tung tuh. Gila Taeyong ya, Taeyong suaranya tuh bang bahaya juga guys ya. The best vokalis ya kalau nggak salah ya katanya di SM ya. Apa bukan guys? Oh my god, dia genre-genre musik yang diusung sama TTS nih gue suka banget. Tema-temanya tuh lebih apa ya, pop-pop Disney gitu, kayak Disney guys ya. Ini chordnya bagus di sini, asik tuh. Oh my god, mixingnya. Aduh, itu kayak ada kayak husky guys ya, ada gitu itu. Tiffany nih. Oh my god. Aneh, gue suka nih reverbnya guys. Mid low-nya itu nggak dipotong, jadi berasa ngedengung, ada rasa dengungnya nih guys. Nice, gue suka banget blend antara, gue suka banget blend antara vokal utama, vokal aslinya sama reverb sound effects-nya itu, gue suka banget blendnya guys. Nice. Udah chordnya. Coba gimana tuh? Aduh, gue tegang banget tadi pas masuk ref, gila, harmoninya bagus banget. Yo, wah keren chordnya. Buset. Gila ini tiga-tiganya ngeri banget guys nyanyinya guys ya. Ini apa, Sohyun ya? Apa Sohyun gitu guys ya. Ini vokalnya dia nih. Wah bahasnya di slide juga lagi, keren guys. Wah asik, di pitch apa legato ya, pitch down gitu. Aduh chordnya gila ya. Gila suaranya guys. Ini gue yakin guys, ini mereka tuh sumber-sumbernya udah bagus. Soalnya
Suara-suara bagus biasanya gak perlu di double rata-rata guys ya. Apalagi lagu ballad. Gue gak bicara lagu beat up. Tergantung sih guys suasananya mau dicarinya seperti apa. Tapi mereka ngetik kebetulan satu nih guys. Dan ini perfect. Pitchnya bagus banget gitu. Dan mereka tuh gak ada cracking dan segala macem. Gue tau apa waktu ngetik tuh harus nyari vokal yang bagus. Paling bagus di antara yang lain guys ya. Tapi mereka nyanyiin lagu ini sempurna banget menurut gue guys. Nice banget sih. Nih. Tuh. Gila ya Vibra ya. Hah? Lah gue kira lagu slow doang. Buset. Oke okay, kemana? Tiffany ya. Oh nuansa Natal ya. Teng tong teng. Oke, suasana shuffle guys, gue suka banget sini. Kayak lagunya All I Want for Christmas yang Mariah Carey, tiba-tibanya sama nih guys. Shuffle. Chord manis banget ya. Keren aja. Wow. Ini chordnya kok manis banget sih sini. Nih. Ini keyboardisnya tangannya pegel guys, mainnya pam 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 pam. Tuh, teng-teng-teng-teng-teng, pegel banget tuh. Wah, oh, ada unsur-unsur mulai dikasih bell ya, bell-bell jingle gitu. Nice banget sih. Ah, di sini. Ini chordnya, keren banget tuh chordnya. Dan, nah kan kalau gue bilang nih guys, vokal biasanya beat udah lumayan cepet. Biasanya vokal ada di chorus, take-nya dua kali atau enggak pakai efek chorus nih guys. Nih, terutama pas di bagian Soyun nih. 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 Yes, berasa banget ya. Wah, manis tuh chordnya. Gila, feel-feel bassnya juga tone enak banget ya. Kayak ini ngetek asli analog nih guys, bukan musik elektronik. Suara kicknya sama snare enak banget. Oke, kemana? Gila nih vokalnya ditebelin nih. Aduh, mixingnya bagus banget, serius guys. Pas di Taeyeon nih. Ada RPG nih di sebelah kiri kanan kuping kalian nih guys. Sweet banget suara mereka. Aduh bagus. Tuh ada kayak jingle yang prr prr dikasih ornamen di situ, bagus banget guys ya. Makin Christmas gitu loh. Aduh suaranya. Oke kemana? Tiffany. Beda-beda karakter guys ya, tapi itu gimana banget nih pas di Tiffany. Tuh. Manis banget. Oh, di chorus. Ih, ada suara apa itu? Nih guys. Ih, itu suara orang apa? Nih guys, di sebelah kanan kuping kalian nih guys. Nih, perhatiin ya. Nih. Tuh, gila. Apa itu? Buset. Wah, video klipnya juga bagus banget warnanya guys. Ini sedikit jazz ini, pianonya lebih diangkat lagi nih guys ya, di sebelah kanan nih. Nice banget di bagian sini, transisi gue suka banget nih. Tuh. Waduh, balance-nya bagus banget ya guys. Gila. Ini lucu ya dikasih-kasih ambience-ambience, apa mereka lagi ketawa gini, gue juga suka nih. Asik. Tuh. Interlude loh ya. Oh enggak, sorry bukan di kanan. Ini pianonya di... untuk low frekuensi sebelah kiri kuping gua, sebelah kanannya itu high frekuensi. Jadi dia mainnya ngeblend gitu guys, keren guys. Jadi ditodong di body pianonya itu todong dua mic guys, kondensor. Hasilnya bagus banget. Tuh. Asik. Dikompres tipis doang. Asik. Gila suaranya gak ada yang jelek guys, bagus banget. Nice. Oke, okay, aksen di situ nice banget. Nih, 3-4 nice. Ini kayaknya 2015 rasa 2020 guys ya. Aduh kerja sama bassnya udah mulai masuk ya, bassnya elektronik nih guys di bagian sini. Oh sorry, di blend ada bass analog sama bass digital di sini. Bagus banget. Tema Natalnya masih ada ya, teng tong teng gitu. Oke, okay, kemana?
Oke, kayak overton. Overton ya? Coba guys, biar pasti. Nih, di bagian sini terutama. Oke. Oh iya, overton kayaknya tuh guys. Lucu-lucu banget ya. Oke, kemana? Oh, di dropin. Ini pakai mic-nya, gue gak tau deh ya. Pakai mic-nya keren banget ini guys, suaranya. Suara bagus ditambah mikrofon bagus, kelar. Aduh, sweetnya dapat banget ya. Oke, double tiga nih. Tadi barusan. Nah, di double tengah lagi. Oh, keren sih guys, tadi yang pertama kali dimasuk pecah kanan-kiri, cuman unison guys ya. Di bagian sini coba. Sini. Manis banget. Balik lagi tengah. Keren sih. Double juga tetap. Jadi setiap beberapa kalimat ditebelin harpen kiri kanan, tapi balik lagi ke tengah. Itu keren banget. Oke. Okay. Nice. Ini kocak banget video klipnya. Kayak Frozen guys. Kemana? Udah. Gila. Dipecah begitu lagi. Parah ini. Suara mereka. Nih. Langsung cepet lagi. Wow. Dan ini alurnya gila, dinamikanya bagus banget guys. Diawali dengan lagu kayak ballad, cepat, diturunin dulu lagi, cepat lagi. Gila, keren sih. Udah, piano yang ngambil low banget tuh. Bor. Nice. Video klipnya bagus banget lagi. Sorry guys, gue gak terlalu pedulin cerita video klipnya. Oke, bagus banget ini. Dear Santa. Oke, okay, go close dulu guys. Gue tutup dulu. Ini kalau bahas masalah TTS guys ya, ini emang mereka jelas nih lead vokal semua guys ya. Ini gak mungkin mereka tuh dipilih sama SM untuk digabungin tiga orang nih subunit dari Girls' Generation guys ya. Soal mereka tuh benar-benar berkarakter banget. Dan mereka tuh ngebawain lagu yang gue denger kan, yang kalau gak salah Holler, terus ada apa lagi beberapa, itu musik-musiknya dihajar mau yang lebih bluesy, lebih ballad, lebih medium, disikat semua dengan karakter vokal mereka tuh yang lebih shine true banget. Jadi musiknya terdengar tidak boring, tidak flat. Ditambah ya musisi-musisi juga nih, aransemennya bagus banget guys. Permainan dinamikanya, masing-masing pemilihan instrumennya itu bagus banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris out. Bye-bye.